Mendung guys, sepertinya kita harus segera pulang. Capek sekali dan ini waktunya lapangan ini makan air ya. Ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mantap jiwa. Saya masih ditemani oleh Mas Hari, trainer Oksigen Indonesia. Dan ini alat saya. Okay guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu, kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Okay? Are you ready? Nope. Okay, belum. Ane tunggu ya. 1, 2, 3. Okay, terima kasih udah subscribe. Lanjut guys, action, action. Hey guys, ini lapangan sedang mau dipotong rumputnya. Maaf saya agak kurang seimbang karena tadi masih kecapean lari muter lapangan 2 kali pakai jumper ya gini ya guys. Sorry. Sepertinya kita harus mewawancarai pas siang memotong rumput. Oke, setuju. Lanjut. Ya ini proses memotong rumput Pondok Pesantren MTA. Lapangan. Dan ini tadi sudah ya. Rapi sekali. Hujan biasanya apa masih lanjut memotong rumput mas? Sudah enggak? Sepertinya mendungnya malah tidak jadi hujan ini sepertinya. Kita lihat ini rumput. Aduh. Ini rumput yang masih baru tadi. Nah, kayak jadi makanan yang sakit. Sama teman-teman. Kamu gak ikut mas? Ikut nanti kalau udah selesai. Beneran lo ya? Beneran lo? Ajari ya mas nanti ya mas. Kita nanti akan coba memotong rumput bersama guys. Oke, caranya pertama seperti itu. Kita lanjutkan. Kamu harus beneran ikut lo. Coba memotong rumput bersama Kak Hari dan Kak siapa mas? Harun weh namanya. Bisa deket-deketan kayak gitu ya, hampir sama-sama mirip-mirip. Jadi Mas Hari dan Mas Harun, kalau saya Faris. Oke. Okay. Weh, pemanasan dulu. Oke, kita benar-benar akan mencoba memotong rumput. Here we go, check this out. Aku gak bisa tahan tawa guys, swear. Ini lucu banget. Oke, asik sekali meskipun capek, ini menyenangkan memotong rumput guys. Bagaimana mas perasaannya memotong rumput untuk pertama kali? Oh, sangat sulit sekali, tapi semua itu butuh perjuangan, pengorbanan, latihan yang serius. Kita sungguh-sungguh, nanti insya Allah segalanya akan diberi kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah, kita mantap sekali. Sekali lagi ya, sekali lagi nanti insya Allah lebih baik lagi hasilnya daripada yang tadi. Oke, semangat kakak. Oh, jadi seperti ini guys hasilnya, rapi sekali.
Teruskan brother, semangat. Semangat brother, katanya pengen diet. Oh, teman saya anak prank ini guys. Gimana mas ini mas hasilnya? Ada remedy enggak ini? Wah, kalau berbakat direkrut ya mas ya. Jadi anggota inti, anggota inti perawat pondok pesantren MTA. Perawat rumput maksudnya. Hebat sekali. Ternyata perawat rumput itu perlu ketelitian guys. Kita harus hati-hati. Ini perbedaannya yang sudah pro sama yang noob ya. Ini masih noob. Ini udah pro, rapi sekali. Artinya untuk yang kedua kalinya. Akan melewatinya. HP-mu tak aman kan? Barang. Bajunya basah. Bajunya basah. Ah, kasihan. Aduh. Mulai. Aduh Masnya juga kesiram. Aduh. Hah? Iya.